dari Talia juga khusus ya itu. Dan Talia di sini memberikan kadonya, saya juga sudah izin Talia ada tabungan ini. Jadi saya izin nama Talia untuk ambil tabungan. Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari keluarga Ruben Onsu. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Manis banget, Talia beli kado Betran Peto pakai uang tabungan sendiri. Pada 14 Maret 2020, Ruben Onsu berencana untuk membuat pesta ulang tahun yang ke-15 untuk Betran Peto. Di situ, Ruben bersama istri Sarwenda dan putrinya akan memberikan kado khusus untuk Betran. Ada dari saya khusus, Wenda khusus, dari Talia juga khusus, kata Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Petendean, Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Uniknya, putri Ruben Onsu, Talia Putri Onsu, akan membeli kado untuk kakak angkatnya menggunakan uang tabungannya sendiri. Talia di sini membeli kadonya dari tabungannya sendiri. Saya juga sudah minta izin untuk ambil tabungannya. Jadi hadiah yang dibeli itu dari tabungannya sendiri, ungkap Ruben Onsu. Selain itu, Talia juga memilih sendiri kado yang akan ia berikan kepada Betran Peto. Iya, dia yang memilih kado, ujar Ruben Onsu. Ruben Onsu pun bakal menggelar perayaan besar untuk anak angkatnya tersebut. Bahkan, host Brownies ini bakal memberi kejutan pesta ulang tahun yang sampai saat ini Betran tidak mengetahuinya. Betran gak tahu ini, Betran taunya kita cuma makan malam. Makanya gue ladenin wawancara ini karena dia gak pegang gadget kan, dia taunya cuma makan malam, jelas Ruben Onsu.